Yang didatangi dari Madura 800 ekor. Sudah berapa kali ini Pak? Itu yang pertama. Oh, udah sering berkali-kali. Untuk yang untuk menghadapi Lebaran. Ah, untuk menghadapi Lebaran sekitaran ada 4 kali. 4 kali ini ya, udah, Pak. Baru kali masuk, baru satu kali lagi masuk di sini nanti. Berapa banyak, Pak? Apa perbedaannya Pak dari yang biasanya? Oh, kalau hari biasa cuma 600, 500 gini. Hari ini sekali datang 800. Iya, kadang-kadang 1000 nanti. Datangnya kalau udah kan 1000 nih. Masih ada lagi. Masih ada lagi, tinggal satu kali lagi. Harganya Pak untuk tahun ini? Iya, mencapai 1.300 sampai 1.500. Dibanding tahun kemarin? Oh, kalau tahun kemarin biasa, ada 1.100. Mana benar? Untuk stok kurang lebih kalau sampai sekarang udah ada, kalau sapi kurang lebih ada 1.500 ekor. Kalau kambing kurang lebih ada 2.000 ekor stok. Itu memang cukup sudah sesuai apa? Target dengan kita? Kebutuhan Banjarmasin kalau kayak tahun kemarin kurang lebih 2.000 kalau untuk sapi. Kalau kambing? Kalau kambing kurang lebih 1.500. Memang menurun berarti Pak ya? Tahun ini kayaknya kalau prediksi sampai hari ini pemesanan masih kurang. Dibanding tahun kemarin.